Hi guys, okay, hari ni I nak buat video unboxing lagi daripada produk iMagic yang baru juga sampai pada hari ini. Seperti korang dapat tengok, I tak rasa dia buka, I tak sabar dah tadi. Tapi I nak cek satu persatu dengan korang. Produk tu datang dengan packaging yang macam ni. Dia di post dan di slot tape dengan baik, ada koyak langsung. Dan dalam dia ada cover yang macam ni. Okay, mungkin kebanyakan produk dari China yang menggunakan bubble yang macam ni. Dia sangat tebal dan selamat lah untuk produk-produk kecantikan, terutamanya yang ada cermin-cermin semua tu. Kaca-kaca sesuai sangat ada benda ni. Okay, tak nak buang masa, mari kita sama-sama unboxing. Apapun, korang teruskan menonton dan jangan ke mana-mana. Pertama yang ada dalam ni yaitu face and body paint. Okey, ini palette ni untuk kira macam warna air. Dia memang untuk muka dan body. Kalau korang teringin nak beli ni, korang akan linkkan kat bawah ni juga. Kat description korang boleh tengok, korang boleh klik. Tunggu 5 second dan kemudian skip dia punya ads tu. Setiap produk korang akan sertakan link kat bawah ni. Okey, jangan risau. Okey, mari kita sama-sama buka. Okey. Wow, dalam ni dia ada 12 warna seperti korang dapat lihat. Dalam setiap warna tu dia memang banyak ya guys, korang boleh tengok sendiri. Ini daripada iMagic punya produk. Okay, ada nama. Kat belakang ni dia ada nama dan code. So korang boleh beli dia yang satu-satu tu pun boleh. Sini berapa gram produk, dia ada tulis dalam masa yang sama, dia ada tulis ingredient, korang boleh baca sendiri. Seterusnya iaitu liquid eyeliner. Okey, ini pun daripada produk iMagic. Ada dua code, code yang 01 matte dan 02 shine. Okey, kita buka yang 01 dulu. 01. Oh, kalau korang boleh tengok dia silver dan sangat cantik guys. Seterusnya kita buka yang 02 shine punya code. Okey, yang ni dia warna rose gold. Sangat cantik packaging dia, kira macam barang-barang mahal macam tu. Dia ada tulisan lagi kat sana, iMagic. Produk seterusnya iaitu gel eyeliner pen. Ini pun eyeliner tapi dia jenis pen. Okey, mari kita sama-sama tengok. Di setiap dalam dia, dalam kotak-kotak yang macam sebelum ni, dia ada macam ni. Okey, korang boleh tengok sendiri. Dia ada letak macam tu supaya produk tak gerak ke sana dan tak rosak. Okey guys, inilah dia punya eyeliner pencil. Okey, korang boleh tengok sendiri. Sangat detail, sangat cantik, panjang. Produk seterusnya iaitu pigment glitter fix gel. One anda beli dua. Seperti korang dapat tengok, dia sangat comel packaging dia. Dia punya isi ada 5ml. Dia ada tulis kat belakang ni bahan-bahan dia pun dari diperbuat daripada apa. Produk seterusnya Wan ada beli glitter daripada iMagic juga. Kod P7 dengan P9. Kita buka yang P7 dahulu. Packaging dia cantik. Ada tulisan iMagic. Kat bawah ni dia ada tulis kod P7. Kod P9 Forever Love. Silver purple. Setiap satu ni dia ada 2 gram dia punya isi berat produk ni. Okay, produk seterusnya iaitu highlight palette. Okay, ni pun korang beli daripada brand iMagic. Seperti korang dapat tengok highlight palette, packaging sangat cantik. Produk last sekali iaitu palette daripada iMagic. Okay, korang boleh tengok sendiri. So dia ada macam sedikit dented lah, tapi tak apa, dia asalkan dia tak ada pecah, kira okay. Okay, Wan ingat dia kecil, rupanya dia sangat besar. Mari kita buka, tengok macam mana kat dalam dia. Okay, dia sama macam packaging dia di pelapik ni. Okay, korang boleh tengok warna dia guys. Sangat cantik ya. Kalau korang nak tengok one review eyeshadow ni, korang komen kat bawah. Okay. Okey, itu saja produk semuanya. Yang selebihnya ni Wan dapat free gift brush daripada iMagic. Thank you so much. Okey, itu saja video untuk kali ini. Thank you guys sebab tengok sampai habis. Wan sangat appreciate dan jangan lupa tekan butang subscribe dan onkan butang lonceng kat bawah. Okey, jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye guys.